Pelakon Datin Seri Noniswara tampil berkongsi luahan rasa kecewa apabila statusnya dan gelaran Datin Seri dipertikaikan. Tegas Noniswara 53, dia bukan isteri kedua dan gelaran tersebut sah digunakan sepanjang 7 tahun perkahwinan bersama suami, Datuk Seri Dr. Sheikh. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Zarina bermadu dan madu pun sangat baik. Saya tidak bermadu, saya bukan gila title, bukan shock sendiri macam dorang. Dari suami dulu pun saya dah Datin, so apa yang hairan sangat, sememangnya perkara sebenar. Saya Datin Seri, sebab dalam sijil ada nama saya seorang dan masa pergi ambil pingat, saya yang bersama pergi istana dan majlis rasmi atau tak rasmi, saya sentiasa bersama, tegasnya menerusi hantaran di Instagram Stories pada Selasa. Difahamkan, Noniswara berkongsi tangkap layar daripada hantaran sesi soal jawab seorang pengguna yang membandingkannya dengan pelakon Zarina Zainuddin dan menyentuh isu hormat isteri pertama. Suka tengok dia, tapi itulah, lain orang lain cara, tapi my mum cakap tak apalah, biarlah dia nak ambil title tu, dia suka macam tu, baikkan my mum, bersabar, I je menggelabah overprotected mama, jadi bergembiralah dengan title itu ya, demikian tulis hantaran individu terbabit. Kata Noniswara lagi, suaminya sudah lama berpisah dengan bekas isteri terdahulu dan difahamkan hubungan mereka sudah sedia bermasalah sebelum mereka berkenalan. Yang sana dah lama pun berpisah, cuma tak declare, suami dari dulu cakap dah berpisah, sebelum saya wujud pun katanya dah 10 tahun tak tidur bersama. Cuma anak-anak tak boleh terima hakikat, kalau mereka ada gambar bersama pun sebab majlis kahwin anak-anak dan raya ketiga, just ambil hati anak-anak, suami saya serba salah. Anak-anak sengaja ambil gambar bersama, kononnya mereka keluarga bahagia, nak tunjuk pada kawan-kawan dan followers. Hakikatnya tidak, nak saya cerita apa lagi, suami saya pun pening dengan anak yang seorang dua yang degil dan suka melawan, anak-anak lain baik saja, ujarnya. Biarpun sudah lama berdiam diri, Noniswara kerap diasak dan diganggu oleh individu yang digelarnya budak jongos itu. Saya bukan meroyan, tapi saya terpaksa berterus terang di sini, dah lama mereka kurang ajar dengan saya, dah lama saya berdiam diri, suami saya pun sampai penat, jadi sekarang kita bersuara, dia kata kita meroyan pula. Untuk pengetahuan, budak jongos tu adalah kebencian suami saya. Suami saya selalu mengadu dan stres dengan yang seorang ni, bergaduh dengan mak-mak saudara dan semua orang, tak ada seorang pun boleh nasihat si jongos ni, tambahnya lagi.